kau ya? Halo. Oi, bangun. Bangun kau, ha? Macam itu pelakor? Ha? Pelakor. Pelakor. Kau cakap semalam kau tak tahu Om ada mana? Ha? Aku baru datang. Lah. Baru datang pelakor? Kau simpan Om dekat sini satu bilik. Astagfirullahaladzim. Kau tahu dia laki aku kan? Ha? Sudahlah. Sudah. Hah, kau diam. Kau diam. Oh, aku dah curiga selama ini kau. Wow, alhamdulillah. Allah bagi tunjuk jalan buat aku. Astagfirullahaladzim. Hey, kau balik sekarang. Balik aku macam tu. Hah? Sudahlah. Ya Allah, kita hargai orang tua rumah bawa masuk laki-laki ke sini. Aku yang salah, bukan dia. Bukan dia, kenapa dia mau masuk? Hah? Kau sampai di mana? Hah? Aku yang salah. Oke, kau orang dua yang salah. Sekarang pergi rumah aku tak mau bising rumah orang. Sekarang pergi dekat rumah aku, kita bincang di sana dua-dua. Pergi. Pergi. Kenapa? Pergi. Pergi. Jadi selama ini aku dah agak dah. Gak santai. Apa? Ini kau punya perangai. Kau tak payah sembunyi dekat situ, Santi. Ini muka pelakor, Santi. Santi. Maaf ya, ya sembunyi. Tolong ini bawa Santi sekarang juga keluar dari rumah saya. Iya, betul. Dia ini keluar juga. Kalau boleh hantar dia ke balai polis. Pelakor dia. Hah? Dia bawa masuk laki-laki, laki orang pula tu. Astagfirullahaladzim. Aku satu jam tunggu. Aku tak tidur satu malam, Kak. Tengok mata aku. Satu jam. Aku telpon dia. Dia cakap, Om tak ada. Ini tak ada. Itu tak ada. Hah. Ni pelakor. Sudah dulu. Nanti aku sana. Jom. Kita pergi. Angkat barangmu. Aku tak mau simpan sini satu barang pun. Angkat barangmu. Okey. Mana barangmu? Angkat. Ya Allah. Angkat. Ini siapa yang kau? Kau pada sangat sana. Siapa yang kau? Makanya kau keluar. Kau keluar. Aku yang setel dengan dia. Keluar. Aku yang salah. Keluar. Bukan dia. Sama dua salah. Aku yang pujuk dia sini. Kau yang pujuk dia. Kau tak payah kau nak bela pelakor sangatlah. Hah. Hah. Santi, semalam aku suruh kau pergi rumah aku. Kau cakap iya, nanti aku pergi. Las-las tak ada. Oh, di sini berduaan dengan laki orang. Sekarang kita keluar. Kalau kau menghargai orang yang rumah sini. Ya udah. Kamu sekarang keluar. Tak ada. Kamu keluar dulu. Jom. Kamu keluar dulu. Oh, kau nak buat projek lagi? Enggak. Keluar. Jangan sampai aku habiskan perempuan tu. Angkat. Iya. Sekarang kita setel di rumah. Angkat. Allahu Akbar. Padahal. Macam ini orang alim. Dua-dua keluar. Keluar. Macam ini orang alim. Marah aku tak solat. Walaf apa. Rupanya orang yang solat satu bilik. Bukan muhrim. Ha? Macam ini. Astagfirullahaladzim. Aku tinggal betul. Santi kau keluar. Kamu gak usah nyalahin dia. Dua-dua. Aku yang salah. Dua-dua keluar. Dua-dua keluar. Kakak tuh dalam. Aku memang tak. Dua-dua keluar. Menghargai dia. Memang aku mau keluar memang dari sini. Dua-dua keluar. Dua-dua keluar. Santi keluar. Kamu keluar. Aku keluar dulu. Santi keluar dulu. Sama-sama keluar. Kan. Keluar. Kambian. Angkat barangmu keluar. Iya, keluar sekarang. Nanti. Sabar. Kau keluar. Oh, satu bilik dengan laki orang. Astagfirullahaladzim. Barang aku kau pakai, bagi dia pakai semua. Barang kamu dari mana? Santi, macam ini balasan kau terhadap aku ya. Aku tolong kau dari kosong sampai kau ada kerja, kau apa-apa semua aku tolong kau. Kemudian nyusahin dia. Macam ini, aku tak menyusahin dia. Kau satu bilik dengan dia. Patutkah macam tu? Hah? Ya aku yang minta tolong. Minta tolong. Berapa untuk satu hari ini saja. Besok aku ke Damansara. Minta
minta tolong. Kamu gak usah banyak bising. Aku tak bising. Aku panas. Sekarang ambil helmet balik. Mana barang kau? Tank kau mana? Bising aja. Oh, dah satu lemari dengan barang dia. Apa satu lemari? Ambil helmet. Dua-dua helmet pun kau ambil. Hah? Kamu nih. Kamu udah bikin malu aku kayak gitu. Mana Santi? Keluar sekarang. Aku udah ketuk pintu pelan-pelan aku. Apa kasihan orang rumah. Tapi firasat aku kak sebagai istri, aku udah feeling dari dulu. Aku halau dia karena apa? Karena dia orang terlalu dekat. Aku orang NTT. Dia orang satu bahasa, bahasa Jawa. Karena dia orang terlalu dekat. Dia Santi ada kerja, aku suruh dia, Santi kau pergi cari bilik lain. Aku tak mau kau duduk dengan sini. Lagipun dia duduk sana dengan satu bilik dengan laki-laki juga. Aku tak mau rumah aku jadi panas, aku cakap. Tapi sampai sini dia bawa laki aku pula. Dia tak ada makan, dia pergi sana. Tak ada masak, tak apa, tak. Datang sini dia makan. Berapa minggu dia pengangguran. Dia lari dari rumah tangga. Memang abang aku pergi tolong. Berapa minggu dia tak ada kerja, tak ada. Aku pergi mana aku bawa dia. Macam adik aku sendiri. Tapi balasan dengan aku macam ni. Tahu dia tidur tadi tu. Pakai seksi. Dekat rumah aku pakai, oh alim. Solat. Biasa dia orang nak bangun subuh solat. Tumben ni. Aku tengok. Aktif bila nombor teleponnya. Sekarang angkat. Kamu buat aku begini lagi teruk lagi. Hey, sekarang salah aku. Kau tak tahukah kau satu bilik dengan laki perempuan lain? Bukan yang bukan muhrim. Kalau aku satu bin, tak kira lah siapa salah. Kalau betul dia boleh bagi tahu kakak tidur di luar. Kalau kau mau numpang. Kenapa dia mau masuk bilik diam-diam tanpa pengetahuan orang? Hah? Satu tilang pula tu. Aku suruh tidur bawah. Hei, kalau dah satu bilik tak ada istilah tidur bawah. Laki sama perempuan. Kalau perempuan sama perempuan okey lah, tu pondan lah, boleh lah. Kau tak payah suruh Santi duduk sini kak. Habis nanti laki-laki kau orang. Memang besok ini mau hari ini mau pindah. Oh, jadi hari ini kau orang nak belah dua orang lah? Bukan aku, bukan dia aku. Sekarang kita balik rumah minyak, aku tak nak bisik rumah orang. Abang, Tony. Aku cakap satu hari saja, satu malam, Pak. Tetipu bawah. Aku mau pukul dia, kau tahan sana aku. Dia tahannya karena dia tak salah. Tak salah. Tak salah bawa laki orang dalam bilik. Dia tak tahu kan nanti istri dia cari ke. Aku dah cakap awal-awal dengan dia. Dia udah cakap. Kau buah hal, aku akan cari kau sampai lubang buaya pun aku cakap. Ya, dari dia... dulu aku dah cakap dengan dia kan. Semalam pun aku pesan dengan kau. Kalau Santi datang rumah, kau jangan suruh mari rumah. Tengok saya tak ada di rumah. Memang dia tak datang ke rumah. Okey, tak kisah. Yang sekarang aku kisah kenapa satu bilik itu je. Dia namanya aku tumpah itu. Sampai bising lah. Kesian dada orang ni. Narehan. Pergi ambil barang. Belah. Pergi rumah. Settle ke rumah. Aku tak nak bising rumah orang. Kesian kakak tu. Ya. Dia orang narehan apa semua. Salah apa-apa tu nak. Seandainya ya. Apa? Aku tidur rekat bilik dengan laki lain. Iya. Kau diam, kau gelak. Aku diam. Aku lepaskan. Hei, menutupi segala kesalahan kau macam tu. Sekarang ni ambil barang, tepai bising-bising. Kau ni, kasihanlah dia. Tak tahu apa-apa kena. Aku ketuk-ketuk pelan-pelan. Adik tu ketuk yang laki-laki. Ya. Kakak tu ketuk. Tak ada. Ini namanya baru tidur. Kamu ni. Helmet. Tak usah lah. Tengok aja lah. Kamu buat susah orang, aku buat susah lagi. Nih, satu bilik dengan pelakor. Balik kampung aja sekalian, aku buat apa ini? Memang aku niat kau nak balik kampung? Ya udah, lagi baik balik kampung sekali semua. Diceritanya dia udah pindah? Hah? Ceritanya kau udah pindah dari... Tak ada pindah, dia tiba-tiba menghilang dia semalam, kak. Kamu masuk sini udah cakap sama Yanti belum? Memang si Santi sudah cakap satu malam saja. Tapi Santi tak bagi tahu aku. Bukan masalah, kan saya kan ini apa pukul berapa saya datang terus gini.
Memanglah apa terjadi diri kan itu hal pribadi kalian, tapi ngomong tapi sepatutnya kalian ya sebab penyewa sama penyewa kalau ada apa berarti kan harus melayani. Misalnya jangan janjak rumah orang sesuka lah. Laki orang pula tuh? Itu aku nya bini nggak setuju lah cara kau ini. Kalau kau nggak suka sama bini kamu pas. Hah, setelelelo. Tapi kau datang dengan perempuan lain betul kan? Campur campur kau. Tahu banyak perempuan yang mau dikejar itu sama laki-laki saja tuh. Betul. Jangan cerita nafsu saja. Iya. Dia nih ya, udah berkali-kali saya cakap sama dia awal-awal. Walaupun apa kesalahan aku, kau bincang elo-elo. Bukan berarti aku time kerja, kau pergi ambil grand motor rumah kakak aku, kau kemas barang kau, kau ambil duit aku 300, kau belang. Aku ambil duit. Sepotong surat ya, aku pinjam duit kau 300 nanti aku gengong. 300 toki aku tinggal bank-in sama kakak. Itu bukan cara yang betul. Cara yang betul gimana? Kalau aku cara betul, kamu nangisin sampai kamu habis, sampai kaki ini kamu gontelin. Kasihan orang tuh. Karena pas sakit. Mana Santi? Angkat barang. Tapi aku ini kalau udah sakit udah lain. Sampai habisin. Mau kau gimana? Mau abang kau cakap gimana? Aku tak mau dengar. Apalagi barang kau di sini? Itu ada lah. Dengan seluar dalam, seluar dalam. Seluar dalam, iya namanya kotor. Seluar dalam, basah. Tahu tak seluar dalam, pelakor, basah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, orang alim, orang sholat macam ini rupanya. Aku tak sholat, kau kan selalu sholat. Boleh ke satu bilik dengok, bukan muhrim. Oke lah sekarang. Boleh saja lah, tidur, aku tidur di bawah. Balik. Balik. Mana Santi? Kak, aku minta maaf ya. Aku buat keributan dekat rumah kakak. Aku minta maaf dengan Santi. Aku tak ada niat nak buat ribut. Tapi hati aku panas. Satu malam aku tak tidur deh. Aku minta maaf ya. Itu aja lah. Udah buat kok orang. Dulu ambil apa? Yang baik, balikkanlah baik-baik. Aku kan minta maaf. Bukan masalah ke situ, Kak. Karena kita bukan apa. Ada kenal baru mesti kau kenal baru. Namanya orang masih manis kan. Yang dulu kau pun kenal baru tuh kau manis gak sama dia. Bukan masalah ke situ, Kak. Ya. Ini hal pribadi memang kalau saya cerita panjang ceritanya. Ya. Setiap manusia aku memang mualaf kak. Aku salah aku sebab aku apa susah nak sholat namanya mualaf. Aku baru kawin dengan dia aku masuk Islam. Memang aku susah mau sholat. Nah itu aja salah aku. Dia cerita dengan orang pun itu. Tapi aku tak tahu sampai dia satu bilik dengan perempuan lain aku tuh tahu. Tengok berapa lama baru kali ini kan? Sekarang kita balik. Aku pernah aku buat hal-hal apa? Aku tak nampak. Olah, tak kali nampak ini aku enggak nampak depan mata. Kok bisa? Okelah. Aku balik mungkin kesalahan aku. Kok bisa dengan perempuan lain? Nah. Oke, mungkin kesalahan aku. Sekarang panggil Santi, pergi rumah aku kita bincang di sana. Ya udah duluan banyak tak orang ada di bawah. Bawah. Banyak orang di bawah nanti aku tuntun dia ke sana. Tak ada. Tak ada gimana? Kau orang di luar, aku yang ikut dari belakang. Tapi kamu jangan cakap banyak. Iya, aku cakap banyak. Soalnya banyak orang kasihan. Iya. Aku yang salah, bukan dia yang salah. Iya. Mana dia? Panggil dia. Orang di depan, aku di belakang. Kamu nih, aduh. Aku tak nak bising rumah orang. Ya, aku balik-balik kampung betul aku nih. Astagfirullahaladzim. Penat. Naik tangga. Ikut pelakor. Kamu gak usah aneh-aneh. Kau main hantam apa hal? Jangan hantam dia kalau dia tak ada apa-apa, kau suka-suka. Aku tak kisah dia ada apa. Sekarang siapa yang salah, siapa yang benar? Apa yang salah, apa yang benar? Macam kau benar tu. Kau pun sama pelakor juga. Kau pun sama pelakor juga tu. Iya. Tapi tak adalah sampai macam tu tidur sebilik.
Jadi dulu gimana? Kau kan di kampung dulu bini kau. Kau yang cakep tak ada bini. Makanya itu, kita masalah jalan muka nah, pertama. Bini, kau jalan. Hukum karma itu berlaku. Ah, oh hukum karma lah sekarang sudah berlaku. Belum pergi lagi kak? Iya tak salah. Saya tumpang dia. Macam ni kak. Kau usah nambah nambahin musuh. Masukkan Nur. Nambah banyak cerita. Duduk sana, bagi tahu aku, apa masalah? Semalam aku suruh kau datang rumah. Duduk. Kamu jangan ini. Dia tak salah, bukan dia yang salah, aku yang salah. Aku tumpang satu malam saja. Kamu tengok rekod di handphone itu, aku mau tidur sama Rosit ramai. Iya. Duduk. Ya udah, kamu duduk di situ, kamu duduk di situ. Kalau mau tanya tanya di situ. Oke. Duduk. Duduk dua-duanya. Lah, duduk. Kamu duduk. 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 Di sana, kamu ya, duduk di situ. Duduk. Aku tak mau duduk. Cakap sekarang, apa masalah? Pak, duduk. Kamu gak usah aneh-aneh kamu. Dia tak salah, aku yang tumpang Sandi. Dia. Kau jawab. Kenapa dia boleh tidur di rumah kau? Tadi kan dia cakap. Dia mau tidur di rumahnya Om Nasib. Terus saya cakap. Kau duduk, diam boleh tak? Ya udah kamu sini. Kau duduk dulu. Di sini. Nah, duduk. Ya udah kamu usah aku nak cakap dengan dia, nak tahu juga. Kamu jangan macam-macam. Jangan pukul-pukul dia. Ini kena penilaian. Terus. Laporin bisa. Terus, lapor. Aku cakap dia kan. Om, ini kakak ada WhatsApp. Bila dia minta tidur dengan kau? Pukul 9 dia ke rumah kan, depan rumah kan. Terus aku cakap, tak payahlah nanti di sini bising. Takut kakak mari, ada masalah nanti. Tuh. Terus? Terus. Di sana di Om Rasid katanya banyak keman. Tengok tuh teleponnya. Terus aku cap, kan Om ada lain kawan kan? Banyak kan di sini kan? Tapi kau tak bagi tahu aku kenapa? Hah? Kau tak bagi tahu aku kenapa? Enggak, kamu dia salah, kamu ngapa pukul dia? Aku mau tanya dia. Sakit kayak gitu. Kamu tanya-tanya, udah sini lah. Kamu ya sini. Duduk sini. Duduk sini. Gak usah dekat-dekat terus. Tanya-tanya betul. Itu udah penganiayaan itu. Oh, penganiayaan yang pelakor. Terus? Yang terus? Kamu kan pelakor apa? Terus? Cakap. Kamu pun sama pelakor dulu. Terus, Santi. Dia malas lah dia, karena udah dipukul. Mau kau macam nih? Kau tidur satu bilik dengan dia loh. Bukan tidur di luar. Tidur di luar aku masih masuk akal lagi. Tak sedap hati sama kakak itu. Baru sholat subuh. Aku selama ini aku cakap dengan kau. Kau jangan macam-macam. Suruh blok nomor Om. Kan? Aku udah cakap jangan telpon dia. Kalau aku tahu kau buat hal, aku akan cari kau. Subang mewah aku tahu, kan aku cakap. Ada aku cakap tuh hari, masa aku suruh kau keluar dari rumah nih? Kenapa masih kau buat dia tolong dia macam itu? Kalau memang tak ada apa-apa. Namanya dia balas budi. Orang balas budi itu macam balas mana? Budi. Orang tolong kita. Astaghfirullah, balas budi sampai satu bilik. Kamu ini memang satu bilik juga kalau memang tak berbuat.
Santi, aku anggap kau selama ini macam adik. Lala sama saja kayak gitu aku dituduh. Aku anggap macam adik. Kau tak ada makan di sana, datang rumah sini makan. Walaupun aku suruh kau keluar dari sini, tapi masih aku anggap kau adik. Tapi macam ini cara kau, macam ini balasan kau terhadap aku. Wayangnya kayak semalam aku datang suruh kau datang rumah, temankan saya. Kau cakap apa? Kakak cakap ada di rumah kawan. Di rumah kawan bukannya jauh di sebelah sini, aku ambil beras nih. Sebab salah kamu nih. Nah, sebab om dah tahu ada di rumah sana, jadi kau tak datang sini. Sepatutnya kalau kau tahu dia di sana, dia nginap dekat bilik kau. Kau pindah sini, kau bagi tahu. Om tidur sana lah kak bilik aku. Hah, tak masalah. Tak masalah. Tapi di sana tadi dengan pakaian seksinya kau. Ya aku tidur dengan, bawah. Dengan seluar dalam basah-basah. Aduh. Hah? Seluar dalam basah-basah bah. Aku ketuk ke pintu banyak kali, tak buka-buka. Orang rumah tu cakap. Aku cari dari pukul 5 tadi aku turun bawah, aku cari. Aku keliling sini sampai blok B. Aku tak nampak motor dia. Aku pergi meranti sebab semalam dia cakap dengan kakak aku dia mau jual motor ke Meranti. Aku pergi Meranti masuk sana. Aku cari-cari ke bawah tak ada. Aku pusing dekat blok apa sana G sana. Tak ada. Aku pusing dekat blok D. Aku nampak motor. Aku tunggu depan motor 1 jam. Okey. Aku cuma fikir motor ada di sini. Tak sia-sia mungkin masjid ada atas. Sudah kak. Lepas tu aku naik tingkat blok Saipur. Aku keliling dari blok Saipur sana aku cari. Walaupun aku tak tahu rumah. Aku keliling sampailah di depan ujung sekali itu aku nampak baju dia, baju yang dari aku bagi dia. Aku dah salah antara rumah ini dengan rumah ini. Aku ketuk rumah sebelah, tak ada buka-buka. Aku ketuk sebelah, ada yang buka. Cari siapa kak? Cari Santi. Santi yang mana? Aku kasih tunjuk gambar. Aku kasih tunjuk gambar, oke. Dia dia budak tu dia pergi ketuk pintu bilik tengah. Lepas tu budak apa tu dia orang tak buka-buka. Aku telpon Santi tak aktif. Ha, sudah keenakan Lena sama. Lepas tu sampai keluar yang bilik besar. Cari siapa deh? Orang bateri saja memang rusak ini. Kan? Kalau enggak dimatiin susah ngecas. Cari Santi Kak, dia bukakan pintu suruh aku masuk. Ha, aku ketuk tak ada. Giliran kakak tu cakap, ada boyfriend dia di dalam. Hah? Ada. Aku kasih tunjuk gambar. Yang gambar ini kakak. Tak tahu kakak tak tahu punya ada boyfriend dia semalam kata. Aku ketuk kuat-kuat lah. Dari situ aku dah panas. Mulai kakak tu cakap ada boyfriend dia. Aku ketuk kuat-kuat. Apalagi berdua dalam bilik dengan baju seksinya dia, baju dari aku juga lah. Tapi kan pakai kain kan dia. Jam 8:30 dah pulang. Cakap je lah dengan Casey, aku tak boleh masuk hari ni ya. Nanti kamu kena buang. Tak apa. Habis biar korang bebas lagi. Apanya? Masalah korang aku belum settle. Kerja aku boleh kutepikan. Kalau aku... Kalau memang bos tu suruh buang aku gara-gara korang, ya udah. Aku posisi selesai, enggak selesai pasti aku pergi sini. Iya, aku mau selesaikan juga masalah korang. Nah. Aku tunggu kakak datang je. Ya udah. Tunggulah kakakmu, sekalian abangmu. Iya. Nah, memang aku yang salah. Tunggu aja. Aku yang tumpah, kamu gak usah bawa-bawa dia. Kalau kau hargai dia, atau kau sayang dia, atau kau apa dia kan, setidak-tidaknya dari kemarin, Maria ini mesti cari aku. Hah. Motor aku dekat Subang Mewah ini paling lain daripada yang lain, mesti dia cari aku. Kenapa mesti kau numpang dengan Santi? Aku parking di Pak Erosit. Aku udah bagi di blok di sana. Kamu tengok kamu punya aku punya handphone tuh. Aku telepon, aku WhatsApp dia. Ada mana, Cong? Kata dia. Saya tak tahu lah tidur mana ini. Mau tidur surau dikunci. Aku repair motor di bawah. Cakap yang Erosit kan? Nanti aku naik atas. Oke kak, aku tunggu aja abang kau naik nanti. Aku mesej kakak ya, Rosi cakap macam tu. Tapi kau tak naik juga. Apa rupanya ya? Pergi dekat tempat Santi. Rosi.
Makanya denger dulu, memang aku ripe bawah. Karena apa? Dia punya plak, dia udah basah. Oke lah, tak kira lah aku ripe motor. Rosi dah tunggu kau di rumah. Tapi ramai kan, tengoklah. Itu aku tak tahu, sebab aku tak... Lagi satu, masa kau pikir itu hari kau tidur? Siapa? Masa kau pikir itu hari kau tidur? Banyak sangat aku tidur. Cakap. Tidur tuh? Kau cakap tidur rumah Rosit? Aku tanya Rosit. Subuh-subuh kau pergi kau tidur rumah Rosit tak? Dia cakap Rosit, cakap tak. Kak, sumpah kak, abang kau tak pernah datang rumah aku. Kau tidur mana? Masa subuh-subuh kau keluar sampai balik jam 2? Tempatnya GoFood, abis main tuh. Tempatnya GoFood. Aku antar yuk. Kepala kerja aku dulu. Yang kerja dekat kau. Ke GoFood lah. Sekarang nanti geser kejap GoFood. Ya aku yang tanya. Maaf ya, kita bukan yang masuk campur rumah tangga tau. Tapi kalau agama Islam, kita tak boleh duduk berduaan dengan orang bukan mahram. Okay, satu lagi, ini isteri tau. Kan, maaf nih. Mahram ya? Mahram kan? Saya sudah habis sama dia tau. Hari-hari nih. Hari-hari saya sama saja berzina. Itu mahram. Awak dah ceraikan dia ke? Sudah habis, saya sudah bilang sama dia dah habis. Tak tahu. Bila awak lafazkan, ada saksi tak? Kalau permasalahan saksi, namanya laki-laki sudah berucap, itu udah lain. Tapi dia cakap dia tak dengar. Nah, tak dengar apa? Hah? Dia punya telinga tak dengar gitu ya? Aku tak dengar. Buat apa? Ini buktinya dengar? Ya, sekarang aku dengar lah, aku cakap yang gua kemarin-kemarin aku tak dengar. Berarti kau ini apa? Tuli gitu? Baru hari inilah. Kakak kalau mau tahu, saya punya iman, punya hati nih. Saya berpikir sendiri, saya punya otak. Mau hari-hari mau aku makan bangkai, nanti saya pertanggungjawaban di atas gimana? Kalau kakak mau tahu. Ya. Nah, ini biar kakak tahu. Biar kakak sekarang semua tungki kesalahan aku karena aku udah dapat tangkap orang dua. Astaga. Padahal aku tak tahu kesalahan. Memang kesalahan aku karena tak sholat. Kau pun ada cerita dengan orang. Aku susah nak bimbing istri aku. Nah. Sebab dia mualaf. Nah. Itu aku tahu. Kenapa kau susah? Tapi, bukan setidak, perjanjian engkau dari ijab kabul gimana? Oke, setidak-tidaknya tak ada lah apa gara-gara masalah. Dari dulu tak ada buat macam ni. Mulai ada dia aku buat hal. Aku buat hal berapa kali mau pergi? Engkau merengek-merengek di kaki aku. Hah? Merengek-merengek. Aku mau bunuh diri lah, saksi bisu tuh kakak kamu saksi hidup itu tuh. Itu memang masa di rumah kakak tuh, kok ada rumah kakak? Tempatnya cakap? Tempatnya si iya, ini. Itu aku tahu. Ah, sama saja kan. Memang aku memang sudah tak ada kepala otak engkau. Engkau punya perangai, aku memang tak suka. Oke. Aku mau punya anak, kak. Bayangin kak, kalau kakak mau punya anak tujuannya apa? Untuk mendoakan kakak di akhirat nanti kan. Nah, itu tujuan saya ke situ kak. Saya mau punya anak. Anak saya dibimbing dengan orang yang muslim. Nah, karena apa? Saya ada tujuannya. Kalau dia beragama, anak ini beragama, betul. Kalau betul pun awak dah ceraikan dia. Tapi awak tak boleh duduk sebilik dengan dia. Bukan, itu silapnya. Bukan permasalahan duduk sebilik ya. Saya ini tumpang. Nih dengerin ya. Dengar dulu kak. Posisinya San, saya mau tumpang tidur sekejap boleh? Dia yang merasa pernah saya tolong. Dia punya hati lah. Langsung telepon dia tuh, WhatsAppan sama Maria, saya halau, dah saya yang balas saja, kamu tak payah. Karena apa? Memang saya mau pergi dari dia. Sudah lama mau pergi, jujur saja. Karena saya pandang dia punya kakak sama punya abang. Saya sampai abang dia WhatsApp saya, man, bincang dulu lah, balik dulu. Sudah tak boleh, bang, sudah habis masa, maaf. Ada WhatsAppnya, maaf, sudah habis masa. Bukan saya jelek-jelekin Maria atau gimana. Karena saya mau menjelekin. Sekarang giliran dah ketangkap basah nih, aku yang dijelekin ya. Bukan dijelekin. Karena kau selalu bising-bising sampai pukul-pukul dia atau apa.